aircon ni bila on, dia akan trip kurang lebih 5 minit. Dia akan trip dekat sini lah, dekat apa tu, PLCB ni. Kalau kita tengok dekat kita punya DB, dekat rumah, distribution board, dia mesti ada main switch, ELCB dan juga ni MCB lah. Ok, jadi saya tak dapat nak tunjukkan contoh main switch. Dekat sini ada ELCB ataupun RCCB. Ok, aircon ni ada berlaku short body lah, ataupun senang kita panggil kebocoran arus lah. Ok, ELCB ni mesti function untuk trace kebocoran arus. Ha, ni kalau kita tengok kat sini kan, 100 mA. Ha, kalau semakin rendah nilai dia, semakin cepat dia trip, dia trace kebocoran arus. Okey. Itu pentingnya ELCB ni. Sebab dia sebagai satu protection device lah. In case kalau ada apa-apa kebocoran arus, dia akan trace dan dia akan trip. Apa agaknya akan terjadi sekiranya berlaku kebocoran arus ataupun short body kan, tapi ELCB ni tak dapat function, tak dapat trace, pasti boleh menyebabkan kebakaran lah. Ok, so kat sini saya suka share, suka tekankan, seeloknya sebulan sekali kita test, tekan button. Kalau dia trip, alhamdulillah. Tapi kalau dia tak trip, kita tekan dia tak trip, kita kena cepat-cepat panggil wireman ke untuk replacekan ELCB ni. Ok, normally kalau 63 amp ni untuk main main DB lah. Kalau anda perasan ada 40 amp, tu normally untuk sub DB. Dia punya nilai dia ni amp, apa ni yang current masuk ni ada, mesti ada different lah. Ok, dan kita akan teruskan lagi untuk aircon ni pun, nak identify lah apa problem sebenarnya punca trip ni. Ok, kalau kita tengok kat sini, okay, so ni daripada Swiss. Ok, live neutral daripada Swiss pergi ke IC card. Ok, kita senang panggil IC card lah, ataupun PC board. Ok, dan nanti kemudian dia akan keluar ni, jadi apa tu, kabel biru dan purple ni, dan kemudian yang purple ni untuk kompresor pergi ke outdoor. Neutral pun sama, pergi ke outdoor. Bila kita on aircon, kita nak tunggu lama sikit, dalam 4 minit ke 5 minit baru dia terima. Malaman normally kita check lah bahagian wiring outgoing ni, okay, nak ke outdoor dan juga bahagian outdoor. Normally problem ada kat situ, bahagian situ. Secara logiknya bila kita on switch, okay, ni daripada switch lah, incoming lah kita panggil, dia akan melalui PC board dulu. Okay, selepas dah dapat kontak semua kat bahagian-bahagian yang dah diprogramkan ni, baru dia akan lepas pergi dekat, pergi ke outdoor unit. Jadi secara logiknya bila kita on switch dia terus trip, problemnya ada bahagian indoor, maksudnya ataupun pada bahagian incoming wiring dan juga bahagian indoor normally lah. Tapi sekiranya kalau kita on switch nak tunggu masa, nak take time dalam 4-5 minit baru dia trip, normally problemnya ada pada bahagian outgoing aircon ataupun ke outdoor unit. Problemnya biasanya akan ada kat bahagian situ. Biasa saya lakukan lah, saya akan cabut kabel kompresor ni. Okay, kabel kompresor ni supaya apa? Supaya supply tidak pergi ke outdoor unit. Okay, sekiranya kalau kita cabut kabel ni, dia still lagi trip. Okay, ni bermakna kita punya wiring, wiring kita ni sama ada cair kabelnya ataupun kena gigit tikus, ataupun yang saya cakap tadi tu ada penyambungan, dan penyambungan dia mungkin tak betul ke, atau macam tak long term ke kan, tak ikut standard,
Jadi lama-lama dia akan berlaku kebocoran arus. Okey, normally memang dekat kabel wiring ni sendiri, okey, mesti ada problem. Okey, jom kita tengok kabel kabel yang nak pergi ke outdoor unit ni. Okey, ni bahagian luar ya. Daripada indoor akan pergi ke outdoor. Outdoor unit ni. Okey. Yang saya maksudkan tadi ni kabel ni. Kabel kompresor, kabel neutral, ni earthing. Daripada indoor dia akan akan connectkan kat sini lah. Ni terminal dia lah. Okey. Kalau anda perasan tu, ni untuk kompresor, neutral dan juga earthing. Okey, dan kita kena check pada bahagian wiring dia. Kabel. Insulation pipe pun ni memang kerja tikus ataupun cincorot ni. Kita tengok betul-betul. Nampak. Insulation dah habis, kena gigit. Ni dia. Ni yang saya maksudkan ni. Memang confirm lah trip sebab dah macam ni sekali kan. Kabel kompresor nampak ada lembar yang dah putus, kena gigit dengan cencorot lah. Sebab ni ruangan yang kecil, mustahil tikus besar boleh masuk. Ni cencorot punya kerja ni. Okey, jadi ni kita kena tukar lah. Maksudnya kita kena cabut kabel ni. Kita kena cabut kabel ni, kena tukar lah yang baru. Dan saya pun tak beranilah nak ambil risiko nak sambung-sambung kabel ni kan. Jadi kita tukar je kabel baru, lagi puas hati. Dan kita akan tutup lubang lah yang mungkin laluan cencurut pada bahagian sini kan. Kita akan tutup lah. Kita akan tutup. Kalau tak nanti sia-sia kita buat. Okey, pelan-pelan kayu. Alhamdulillah kita dah siap tarik kabel baru. Warna merah ni mewakili kompresor. Tak nampak. Okey, warna merah ni mewakili kompresor. Yang biru ni neutral dan hijau ni earthing. Okey. Ni kita akan perkemaskan lagi lah. Ni kita tapekan dulu. Dan kita tengok kabel yang lama ni. Mana yang kena makan tikus, kena gigit cencurut. Nampak ni. Ni kabel kompresor. Ada lagi banyak lah. Banyak tempat dia gigit. Ni kabel neutral. Nampak tak? Sangatlah. Ni neutral, kompresor dan earthing pun dia gigit juga. Ni bahagian dia tadi. Ni earthing. Nampak dia gigit. Semua kabel dia gigit. Okay, alhamdulillah siap sudah. Dan kompresor pun dah running. Okey, kalau kita tengok kat dekat nameplate ni 3.67 put dia punya cooling dia, dan kita fokus pada clamp meter. Kita tengok 3.1 lah. Okey, jadi kat sini kita kena check pipe height side. Yang kecil ni height side dan yang besar ni low side. Okey, pipe dua-dua berpeluh berair. Mana ikon running dalam keadaan sejuk lah ni. So far kalau tak ada frost, pipe ni tak beku, gas cukup.
dan running M ni pun orang kata baik lah, maksudnya kondisi aircon ni memang baik sangat lah ni. Okey, apa-apa pun, sekiranya ada kelemahan dalam video ni bolehlah komen, dan saya akan cuba lagi lah untuk memperbaiki lagi video-video yang akan datang. Okey, assalamualaikum.